Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita Rowa Gaming. Oke teman-teman, di sini kita akan bermain lagi ya Samurai Warriors Spirit of Sanada yang kemarin baru satu itu ya, belum itu kita akan coba keluar langsung ya. Karena ini kita ada misi lagi ya kemarin ya, ada misi lagi to battle. Oke, langsung kita ke peperangan langsung ya teman-teman ya. Disuruh apa ini kan? Kabarnya itu keren banget ya. Battle of Hachimabara ya. Kita akan ikut ke Battle of Hachimabara. Oke, kita masuk ke dalam Battle Hachimabara. Kita akan sebentar. Kita coba weapon skill ya. Enggak bisa ya. Medicine. Oke. Medicine, battle aksesoris. Dapat aksesoris kah kita? Dapat coy. Fortune Beconing Cat ya. Efeknya fortune musuh +1. Kita ambil musuh +1 ya. Player info. Cek. Enggak bisa ya. Kita enggak bisa attack move. Battle aksesoris sudah, player info, tunggangan. Tunggangan cuma punya satu, belum punya kuda yang bagus. Langsung saja kita masuk ke battle ya. Oke, langsung bikin battle. Selalu ada skin di mana kita ditunjukkan battle fitnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita. Kita ada di barisan depan peperangan. Iya, jurus lemparan Panji. Oke. Ini kemana nih? Ke situ semua coy musuhnya coy. Kita lindungi ini coy, raja kita coy. Kita melindungi raja kita coy. Kita kan kemarin itu coy. Oke, kita diberi misi. Kita disuruh ke biru-biru itu ya. Kuat juga ini coy. Siapa gitu? Enggak bergeming coy. Enggak bergeming coy. Siapa itu tadi coy? Oke, kita coba persempit dulu bagian sini ya. Kita coba kalahkan persempit. Kita juga bisa coy. Serat. Kita coba. Ini wah, kita kurang keras ya. Kena aja. Kita kill dulu nih guys. Oke, dapat. Oke, ini kita disuruh kemana coy? Ini kita lindungi raja kita dulu coy, si Gentakeda ini coy. Oke, jalan-jalan ini kita bersihkan dulu dari prajurit ini, kita ambil-ambilkan dulu prajurit ini sih. Kalau sudah kita ini musuhnya nggak bisa di knock out teman-teman. Kena pendek ini. Kena. Wih, keren coy. Biar mantap. Tapi sayang itunya enggak kena. Kena. Oke. Dropannya apa? Kok enggak dikasih tahu dropnya di mana, coy? Mana ini, coy? Ini mapnya merah semua, teman-teman. Agak susah ini, teman-teman. Merah semua ini mapnya. Oke. Kita coba ikutin raja kita coy ke sana, kayaknya kita harus ke sana ikutin raja kita coy. Takahiro Kaito ini coba kita kalahkan. Ini drop nanya coy. Oke. Oke, kita kasih. Belum musuh kita. Ini musuhnya nggak bisa itu coy, nggak bisa kena kok coy, nggak bisa jatuh itu dia. Malah kena tangkis kita coy.
set, kena ini coy. Oke, musotek kita coy, kena semua. Jebret, semuanya kena teman-teman. Kena itu pasti. Yes, mantap. Oke, 200 prajurit sudah kita kalahkan sih. Bentar, dropannya kita amatin dulu. Ini dropannya waktu kita ambil coy. Kita lindungi raja kita ya. Tapi kayaknya kita disuruh ke biru-biru ya, jadi kita langsung maju aja. Komandernya musuh udah tepar coy. Kita maju aja sambil membuka jalan ya, biar memperingan prajurit-prajurit kita yang di belakang ya, dalam menghadapi prajurit segini banyak coy. Kita dikepung segini banyak prajurit teman-teman. Woi, gila, ketangkis coy. Oke, wah, mantap coy serangannya. Ada Onigiri. Wah, belum bisa musuh attack. Musuh attacknya belum penuh coy. Lama ya, gak kayak dinasti warrior yang musuh attacknya. Wih, kita dikeroyok dua orang coy. Set, iya dia belum tahu coy kita punya jurus-jurus dan kecepatan yang itu coy. Oke, kita kill dulu ini satu nih coy. Buaya ini prajuritnya ngumpulin kita semua coy. Wih, mau diserang dari belakang coy. Mending kita kumpul dulu. Set, oke kena coy. Wih, mau apa coy. Tepar tuh. Komandannya tepar tuh pasti coy. Oke, pukul maut. Adalah belum. Oke, kirain belum tepar. Oh, ternyata emang belum tepar teman-teman. Tepar satu. Oh, ada misi. Kita harus disuruh ke sana teman-teman. Bentar. Kita selesaikan dulu yang sini kurang sedikit soalnya. Nanggung coy. Kita obrol-obrol dulu musuhnya coy. Nanggung soalnya. Ini tinggal kill satu ini aja coy. Itu nangis terus coy ini coy. Kata Suna Irobi ini coy. Ngeselin ini. Oke, kena teparin dia coy. Oke, nice. Mana tadi? Oke, mayatnya di sana. Oke, kita langsung menuju itu ya, misi ya. Kita diperintahkan ke sana teman-teman. Tapi sambil seperti biasa prajurit yang lari ini kita serang semua coy. Waduh, wah, ada yang bawa kuda. Tinggalin aja coy. Panggil kuda. Kuda mana kuda. Lari ini kenapa mapnya jadi gede. Oke, kita langsung menuju ke misi. Kita bantu teman-teman kita. Oke. Alah, kudanya mentalnya kurang kuat. Oke, langsung menuju ke sana ya. Tabrak aja musuhnya coy. Iya, tadi kita ketabrak kuda, sekarang kita ganti yang nabrak teman-teman. Ya, masih tuh sedikit serangan panji coy. Senjata kita masih jelek teman-teman. Senjata kita masih bendera coy, tiang bendera. Oke, ini Yoshitoki Shida. Lah, enggak turun coy, turun coy. Oke, Yoshitoki Shida nih ya. Yoshitoki ya. Namanya susah-susah coy di sini coy. Oke, kita kasih serangan ini musuh attack. Mana Yoshitoki? Oh, ini Yoshitoki. Wih, mantep tuh. Set. Kasih gebrakan terakhir. Dak. Masih hidup ternyata. Perasaan kita bawa aksesoris musuh plus 1 ya. Kenapa nggak bisa dua kali kita ngasih musuh attack ya? Tuh, keren coy. Kita yang kill musuhnya coy. Jenderal musuh sudah kita kill. Kita kalahkan dulu ini prajurit-prajurit kecil ini, biar prajurit kita nanti kalau mau kesini tuh nggak begitu susah coy perjalanannya ini. Ada komandernya di sini, dia belum tahu gerakan kita. Ini gerakan andalan kita ya. Kita kalahkan dulu prajurit-prajurit kecil kayak gini coy. Waduh. Wah, kena itu coy. Kuda, pasukan berkuda ini ngeselin teman-teman. Kita kasih coba sama teman-teman. Pasukan berkuda itu ternyata ngeselin teman-teman. Oke. Wah, ada misi baru dari raja coy.
kita disuruh langsung ke menuju gerbang, nunggu ini ya, nunggu transfer nanti ini. Kita teparkan komandernya dulu ya. Wow. 600 prajurit sudah kita kalahkan. Keren ini jurus panji berputar. Panji berputar lagi. Grafiknya sungguh-sungguh keren sekali ini timnya coy. Oke, langsung saja kita menuju ke misi kita ya. Tapi seperti biasa kita akan buka itu coy. Buka jalan dulu buat prajurit kita dalam itu coy. Dalam nanti menuju ke situ coy. Bala bantuan biar enggak susah-susah amat dan enggak terlambat datangnya coy. Sebenarnya kita harus kill semua ini coy, kill semua apa itu, apa kill semua ini. Gas. Oke, kita kasih kejutan ini musuhnya coy. Yang ngalang-ngalang jarang kita kasih kejutan. Ini kenapa keras sekali ya musuhnya ya? Oke. Oke, kita. Wah, ditangkis terus teman-teman. Wah, gila, keren ini musuhnya coy. Wah, kepencet. Wow, dia nggak tahu kita ini coy. Kita pencet coy. Straw Titan. Namanya Straw Titan apa itu maksudnya coy. Kita kasih pelajaran dulu ini semuanya coy. Dia belum tahu kita itu lansanada yang sangat keren sekali, salah satu yang terkuat. Kita langsung disuruh ke sana coy, karena ada pasukan bantuan yang akan keren sekali, yang akan kuat sekali, akan menyerang kita coy. Jadi kita harus segera pergi dari sini. Misi kita kan nggak bisa ini kalau kita nggak segera pergi dari sini. Oke, target kita depan sana. Oke, Yoshikiyo Murakami coy. Kayak Sano Yoshitsune aja coy. Mantap. Jangan sampai bara bantuannya datang, nanti kita kalah ini raja kita dipertaruhkan coy. Auranya coy, coy, musuhnya coy. Bahaya, mati ini coy, mati. Kita kalahkan target kita dulu coy. Jurus panji berputar kita. Wah, kena kita coy. Yoshikiyo Murakami coy, harus kita kalahkan dulu coy. Wah, tebel armornya teman-teman, tebel sekali. Oke, kita kasih ini coy, jurus pamungkas kita. Sebelum para bantuan yang musuh datang, kita harus kalahkan ini Yoshikiyo Murakami coy untuk membuka gerbang ini coy. Oke. Set. Dia belum tahu. Hampir saja kita kena kombonya musuh. Sebentar lagi tepar nih Yoshikiyo Murakami nih. Oke, nice. Sudah tepar Yoshikiyo Murakami. 900 prajurit sudah kita kalahkan. Ini ada Yusuke Osaki. Kita kalahkan Yusuke Osaki, kurang sedikit soalnya. Nanggung coy. Oke, kalah Yusuke Osaki. Oke, kita berhasil. Wih, mana ini coy? Iya. Ngupload loro mulai. Ngupload loro ya. Woi, kita ini kalahkan prajurit-prajurit yang lari ke sini coy. Kita masih disuruh bertahan di sini coy. Next assault captain.
Army Barak Have Fallen. Oke, objektif kita apa ini kok enggak itu, coy? Oh, kita disuruh ke sana, coy. Ke biru-biru. Raja harus mengikuti kita, coy. Kita harus ke biru-biru, teman-teman. Waduh. Oke, kita buka sambil buka jalannya kita. Woi. Woi, kita jalan, coy, ke depan, coy. Raja kita dalam masalah ini, teman-teman. Raja kita dalam masalah naik assault captain harus kita kalahkan. Di belakang kita masalahnya kaptennya. Oke. Woi. Mana naik assault captainnya, coy? Oh, itu. Oke, okay, nanti Absolute Captain kita kalahkan dulu. Oke, okay, 1000 prajurit sudah kita kalahkan. Musuh semakin mendekat, teman-teman. Kita harus segera ke tempat biru-biru. Kita harus segera ke tempat biru-biru karena musuh semakin mendekat. Kita biarin aja ya, kita dikejar ini, coy. Raja kita naik Absolute Captain. Kita harus ke sana dulu, coy. Ke camp dulu, coy. Oke, ketemu Nobutada, coy. Oke, Nobutada, kita udah gabung join sama Nobutada. Ini kayaknya musuhnya ini yang punya pangkat agak duri jendelanya, coy. Oh, jendela kita yang punya pangkat duri, coy. Kita musuh, teman-teman. Set, jurus panji, serangan panji, coy. Oke, price. Wih, 110 prajurit yang kita kalahkan. Gila. Ini enggak ada habisnya serangan musuh, coy. Ini target kita. Oh, target kita sini, coy. Oke, satu udah kita kill target kita. Salah satu target ya ini. Sami Sasu Usemi kita kalahkan dulu. Oke, Sami Sasu Usemi. Usadan itu Sami, coy. Bukan Sami Sesu, coy. Ngeselin namanya, coy. Bikin bingung, coy. Oke, clear. Target kita kalahkan. Mana dropannya? Oke, dropannya udah datang. Oh, naik Absolute Captain. Kita kill dulu. Oke, naik Absolute Captain. Udah kita kill. Belum muncul misi yang baru ini. Belum muncul misi kita yang baru. Kita harus kemana ini? Oh, kayaknya sih kita harus terus jalan ini, bahaya nih kalau nggak terus jalan, teman-teman. Kalau nggak terus jalan ini bahaya nih. Oke, naik Absol Captain harus kita kalahkan dulu, coy. Wih. Oke, naik Absol Captain. Oke, nice. Oh, ada lagi naik Absol Captainnya, coy. Oh, mana ini naik Absol Captainnya udah tepar ya semua ya. Oke, okay, dapat gold lumayan. Oke, okay, kita ngikutin yang buru-buru ya, karena sudah clear di sini. Langsung saja ya, yang penting itu raja kita selamat, teman-teman. Itu ada yang bawa kuda ngeselin yang selalu nabrak-nabrak kita. Kita sambil nyerang aja, pokoknya sambil maju sambil nyerang, coy. Karena kita ini pasukan pembuka jalan lah. Kita harus menyerang. Oke, okay, ada naik Assault Captain yang harus dikalahkan di sini. Bahaya nanti kalau nggak kita kalahkan. Oke, naik Absolute Captainnya ini, coy. Oke, udah tepar objektif lagi, ada misi baru. Oke, misi baru ke sebelah kiri. Kapten apa target kita? Set. Oh, dia mau dikawal sama pasukan berkuda. Dia nggak tahu kita punya ini, coy. Mau apa dia, coy? Oh, jurus panji berputar. Cepet, mantap, boy. Sui, 1300 prajurit yang kita kalahkan. Set. Wow, itu tadi harusnya nyepet loh, teman-teman. Jurusnya itu. Set. Wih, ditangkis, coy. Serangan tombak kita ditangkis, teman-teman. Super.
Oke, target kita ini harus kita kalahkan dulu deh. Udah kita kalahkan target kita yang sini. Dropannya apa? Oke, lumayan ya dropannya. Kita harus langsung ke sana deh. Kita menuju langsung ke sana deh. Wow, oke, itu Fujisuke Nakajo. Langsung aja kita di depannya Fujisuke Nakajo deh. Dia belum tahu serangan panji berputar kita kemana. Iya, serangan panji berputar, sedar kena semua. Tapi sayang nggak langsung satu kill. Tapi dia sudah skor 4 darahnya akhirnya. Oke, sudah selesai. Berhasil, target kita sudah tepar. Ini ambil dulu guys. Oke, ada target baru. Oke, yang ini siapa ini? Yarato Onigojima. Set. Serangan panji berputar lagi guys. Dia meremehkan kita teman-teman. Maju ke depan. Set. Wah, kita kena coy. Wah, ini target kita tinggal. Oke, clear. Target clear. Ini kita keroyok banyak banget teman-teman. Oke, ini Mech Assault Captain ini harus dikill coy. Oke, nice. Al Mech Assault Captain sudah kita kill. Kita harus segera ke sana coy, kotak-kotak itu coy. Raja kita harus segera ke sana coy. Kita harus segera ke sana teman-teman. Melindungi raja. Tugas kita hari ini melindungi raja. Objektif lagi coy, ketemu apa lagi. Oke, kita harus ke depan sana. Oke, ada Mech Assault Captain lagi coy. Mana kaptennya? Sebenarnya itu sudah loh Mech Assault Captain tuh. Ngapain sih harus dikir? Harusnya jenderal aja lah yang dikir. Yang kapten-kapten gini mudah lah ya. Ayo raja, maju raja. Jangan di sini terus, kita harus ke sini coy. Kita harus melarikan diri, sebentar lagi sampai teman-teman. Ini sebentar lagi sampainya. Kita buka jalan dulu teman-teman. Kita buka jalan dulu ya teman-teman ya. Wah, kita terkunci di sini kan. Belum kebuka. Mech Assault Captain-nya belum terpar coy. Mana sih Mech Assault Captain-nya tuh? Mana kapten? Kita cari targeting. Itu. Kita kasih paham. Nice. Mech Assault Captain-nya udah tepar. Dropannya juga lumayan ya, HP-nya. Mech Assault Captain udah kita kasih. Ini barak kaptennya kita kill dulu. Dia di belakang coy, barak kapten tuh. Lari tuh barak kaptennya cuy. Wah, lari teman-teman si barak kapten ini. Wah, nggak kena teman-teman, dia di dalam itu coy. Larinya ke dalam situ curang gitu. Nice, barak kapten udah tepar. Usugi Army, kita harus mengalahkan ini semua deh. Usugi Army barak kapten udah tepar deh. Banyak sekali prajurit di sini. 1700 prajurit sudah kita kalahkan tapi nggak habis-habis. Ini ada Mech Assault Captain lagi deh. Kita targeting aja deh. Nice. Dia belum tahu kita ini sehebat apa. Barak sudah kita kuasai ya. 1800 prajurit sudah kita kalahkan. Kita lindungi sang raja coy. Kita harus di sini coy. Kita ganti mode kita coy. Kita ganti mode kita.
Karena banyak sekali prajurit sudah kita kalahkan pakai mode kekuatan tambahan, coy. Mode kekuatan tambahan kita, coy. Keren jelas itu. Mode kekuatan tambahan kita. Weh, udahkah kita menang ini? Lari semua musuhnya, udahkah kita menang? Woi, lari semua kau. Lari semua teman-teman musuhnya. Wih, asyik coy. Grafiknya keren. Musuhnya lari semua, cuy. Gak bisa kita serang, teman-teman. Oke, victory teman-teman ya. Victory, victory. Oke, kita sudah victory, oke. Apakah ada card skin? Kita dapat apa saja? Oke, mantap, mantap, mantap. S, coy. Kita peringkatnya S, teman-teman. S. Oke, naik peringkat 1 koin. Bentar lagi ya, kita akan. Ois. Ngapain ambil item yang enggak jelas, belum tak baca langsung kita ambil. Tapi kayaknya keambil semua ya, teman-teman ya. Itu kayaknya keambil semua. Oke teman-teman ya, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, tentunya nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Goodbye.